Assalamualaikum. Pertama sekali, terima kasih kepada admin sebab terima cerita ni. Sebenarnya, cerita yang aku nak sampaikan ni mungkin tak berapa seram. Mungkin kepada sesiapa yang pernah terkena, macam mana yang berlaku kata aku ni, mungkin dapat rasa keseraman dia. Aku ni seorang student dekat salah satu university di area nilai. Family aku tinggal di Sarawak. Maksudnya aku ni jauh di perantauan. Ada satu hari ni, abah aku call aku awal pagi. Dia cakap, "Kak, abah pergi KL tengah hari nanti. Naik mas, pergilah KLIA nanti. Abah ada buat benda yang mama kirim ni." Aku pun mengiyakan jah abah aku. Masa tu, aku minta tolong jasa baik kawan aku. Bagi dia pinjamkan kereta untuk aku pergi ke sana. Then, sekitar 12 PM macam tu, aku bawalah roommate aku, Wawa, teman aku pergi KLIA. Aku tak berani pergi seorang, sebab aku tak pernah drive ke sana seorang-seorang. Jadi, tu first time aku drive ke sana. Masa gerak tu, kami berdua decide nak lunch dekat sana, sebab tak payah nak jalan jauh-jauh. Agak-agak nak sampai KLIA tu, aku tiba-tiba ada rasa lain macam. Tapi aku senyapkan je. Tiba-tiba si Wawa ni berbunyi. Sayangnya KLIA ni tak dijaga kan guys. Kalau dijaga, taklah seram macam ni rupa dia. Masa tu kita orang baru melimpas tempat arrival. And sebelah kanan kita orang ada bangunan parking yang penuh dengan tumbuhan menjalar. Masa ni, aku tak tahu mana jalan nak ke tempat parking. Jadi, aku pun belas sajalah pergi tempat arrival tu. Lepas keluar dari tempat arrival, baru aku nampak signboard untuk parking. Before ke tempat parking, ada banyak blok. Blok A, B, C dan D. Jadi aku secara randomnya pilihlah blok B sebab aku suka huruf B. Masuk tempat parking, lepas tu park kereta belah hujung sikit dari lift. Aku siap WhatsApp mamaku sebab nak bagi tahu parking kat mana. Takut nanti terlupa. Bawa kereta orang kot, nanti tak jumpa macam mana. Lepas tu, aku dengan Wawa naiklah pergi arrival hall. Tunggu abah aku apa semua. Lepas abah aku dah pergi dengan grup dia, aku tiba-tiba rasa macam aku nak balik. Tak naklah makan dekat KLIA. Lain macam pula rasa. Then, si Wawa tu setuju je lah. Lepas tu, kita orang baliklah ikut jalan dan lift yang kita orang guna tadi. Memang dekat tempat yang sama dan laluan yang sama masa sampai tadi. Lepas tu, dah sampai dekat mesin bayar parking tu, tiba-tiba dia cakap, "Mesin ni untuk parking blok C je." Aku pun hairan. "Eh, kenapa pula blok C? Bayar parking blok B kat mana pula?" Aku pun masih nak cuba bayar kat situ. Memang kena reject. Then, Wawa cakap, "Apa kata kita pergi bawa dulu, mana tahu kat bawah ada mesin bayar parking?" Aku pun iyakan jalah. Tapi tak silap aku, mana ada. Tapi tak apalah, tak salah mencuba. Masa tengah tunggu lift, aku dengan Wawa bercerita pasal barang yang mak aku kirim. Mak aku kirimkan dapur masak elektronik untuk aku masak kat sini. Lepas tu, kami berdua diam sekejap sebab pintu lift dah terbuka, nak suruh kita orang masuk. Masa tu, aku tak pandang kiri kanan dah sebab nak masuk cepat punya pasal kan. Lepas tu aku perasan si Wawa ni tak ada.
Jadi, mata aku cepatlah tangkap tengok dia dekat lift lain. Lepas tu, aku jeritlah nama dia. Dia pun terkebil-kebil. Aku tanya dia, "Kenapa awak masuk lift tu?" Lepas tu Wawa jawab, "Eh, bukan you dengan I ke tadi?" Lepas tu dia gelak. Dia cakap, "Tak adalah kes, tu memang you lah." Aku pun malas nak melayan si Wawa tu. Sampai dekat level yang aku sepatutnya park kereta tu, keluar je dari lift, aku dah rasa lain. Suasana dia dah lain macam. Aku pun tengoklah sekeliling. Aku pelik. Aku tak sedap hati. Masa tu memang kami berdua je dalam lift. Wawa pun cakap, "Apa kata kita cuba cari dulu kereta?" Lepas tu aku jawablah, "I rasa lain macam ni. Ni bukanlah tempat dia. Ni blok C. Kita blok B kan?" Lepas tu si Wawa ni nak juga cari area situ. Jadi, laluan keluar dari tempat lift tu ada dua aja. Dua-dua laluan tu gelap. Aku cakaplah dengan Wawa, "Eh Wah, lain macam gelap ni. Ni gelap sangat dah ni. Tempat kita parking tadi tak segelap ni pun." Tapi Wawa tak layan I pun. Dia lalu juga dekat satu lorong gelap tu. Aku ikut jalah. Anak orang kot, takkan aku nak biarkan. Lepas tu nampaklah parking. Kita orang kan parking belah hujung. Cari punya cari kereta, tak jumpa. Aku memang siap keluar dari lift tadi dah berpeluh. Jadi makin berpelulah, macam kena simba air. Lepas tu, tiba-tiba aku rasa bulu roma aku meremang. Aku takut ada benda tak elok jadi. Jadi, aku tarik tangan si Wawa. Aku cakap, "Better kita naik balik. Lain macam dah ni." Sepanjang perjalanan nak ke lift tu, aku memang baca ayat kursi dan doa minta dipermudahkan segalanya. Sampai kat atas balik, Wawa cakap, "Mungkin kita salah level kot." Lepas tu aku cakap, "Biar aku bertenang jap." Lepas tu aku ingat balik jalan kita orang lalu masa sampai. Memang sama. Tiba-tiba aku teringat dulu masa aku nak hantar nenek aku pergi umrah, abah aku ada bawa aku lalu satu food court ni untuk pergi ke arrival hall. Jadi aku cakaplah dekat Wawa, "Jom ikut ai. Ai rasa kita salah ni." Pusing punya pusing, tiba-tiba ada dekat level parking bus pula. Naik lagi ke kiri ke kanan. Aku ternampaklah food court tu. Sebelum masuk food court, aku dah siap doa. Minta Allah tunjuk aku jalan balik dan jumpa kereta tu. Dan masa tu jam dah pukul 4. Zohor dan habis. Kami berdua tak solat zohor lagi tu. Lalu food court tu, lepas tu nampaklah signboard parking blok B. Masa tu aku rasa bersyukur sangat. Betapa gembiranya aku disebabkan signboard tu je. Dan orang dekat situ ramai. Berbanding dekat kawasan blok situ tadi, sunyi sangat. Yang aku peliknya, macam mana boleh bertukar jalan? Sebab seingat aku dengan seingat Wawa, kita orang guna jalan sama. Kalau fikir balik, memang tak logik. Lepas tu, aku pergilah bayar parking apa semua. And finally, jumpa kereta kawan aku tu. Alhamdulillah, bersyukur betul aku. Sepanjang dalam kereta tu, aku dengan Wawa diam je. Mungkin masing-masing dah kepenatan sebab sesat tadi.
Dekat KLIA 2, tak pernah pun kita orang tersesat. Tiba-tiba tadi, boleh pula tersesat. Jadi, aku ceritalah dekat kawan aku yang aku pinjam kereta ni. Dia cakap, mungkin pandangan aku dengan Wawa ditutup oleh iblis. Wallahu alam. Then, seminggu lepas tu, viral pula kisah Makcik Gad yang kena rasuk Pontianak dekat parking blok situ. Yang mana tempat yang sama aku dengan si Wawa ni sesat. Aku bersyukur sebab tak jadi apa dekat aku dengan Wawa. Aku rasa sampai sini je cerita aku. Kalau aku tengok respon korang elok, aku akan cerita pengalaman aku yang lain. Tu je cerita aku. Sekian.